hukum Kapolri. Dari Pemprov Kalimantan Barat. Dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Negara. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belitung. Katakanlah ini sudah. Khas getas itu kayak kerupuk itu, kemudian di pengembangan UMKM untuk menghadapi pasar global. Batang cempedak. Dan sama mereka nak bergabung. Berbincang, yuk kita berbincang. Yo kita berbincang. Gua adukan sehati siap menembus pasar global. Kami menyanyi menari lagu berbincang. Karena kan kebutuhannya kalau saya lihat sudah jalan semua. Sekarang apa yang sebenarnya ingin dibantu support dari pemerintah? Akses itu, akses pasar. Jadi akses pasar yang paling penting ya. Menurut kami ya Bu ya, pemerintah dan UMKM itu kayak rantai. Jadi nggak bisa rantai itu sebetulnya dibebankan pemerintah. Tapi nggak bisa juga sendiri-sendiri oleh UMKM. Jadi ada kolaborasi. Ada jembatannya. Semuanya ada porsinya. Nggak bisa saya berharap tuh barang saya nggak laku salahkan pemerintah. Nggak kayak gitu ceritanya. Tapi berharap sekali pemerintah menjembatani. Ada akses. Jadi kita ditunjukin gini loh cara jalannya. Kita aja sendiri ya nggak. Batang cempedak, tarian kami ini tari kreasi, namanya tari berbincang. Buah jambu kembanglah ke tubuh, ndak usah malu, mengkana bergabung. Berbincang, yuk kita berbincang. Yuk kita berbincang. Setelah beli bahan baku diproduk dulu, setelah diproduk dipasarkan. Nah, inilah makanya kita untuk mendukung. Ini salah satunya budaya Bangka Belitung ini. Jadi yang mendukungnya ialah yang dibatikkan, yang diprintingkan. Dengan tenun kain jual khas Bangka, mari kita lestarikan budaya bangsa. Kami peserta visitasi pelatihan kepemimpinan nasional Angkatan 25 tahun 2019 di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Siap menjadi pemimpin inovatif. Yes, yes, yes!